Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamba yuafi Wa yuafi mazidah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Senang sekali pemirsa Indahnya Ramadan Kembali di hadapan anda Menemani santap sahur anda Kita hadir setiap hari Satu jam durasinya Kita mengaji bersama guru-guru tercinta Dan juga para jamaah di sini Nah pemirsa ada beberapa orang yang memperbanyak ibadah namun tujuannya untuk memperbanyak harta. Inilah nanti yang akan kita bahas fenomena seperti ini bersama guru-guru kita Ustadz Abu Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga sahabat uas Habibana Habib Ahmad al Kaf. Assalamualaikum wa Habib. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sebenarnya yang betul ini ibadah yang banyak untuk meraih harta atau meraih harta untuk beribadah dilanjutkan nanti ya. Nanti kita akan bahas terlebih dahulu bersama Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة باللسان لساني يفقه قولي. تمام كاسي استاذ سفيان. جور كتسموها سيدي الحبيب احمد الكاف حفظه الله وسدد خطاه متعنا الله بطول عمره وبحسن ادبه ولطفه. كات سيدنا ابو بكر الصديق ان اصل الى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي. Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan keturunan zuriat Rasulullah SAW daripada bersilaturahim dengan kerabatku sendiri. Kita sedang berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bersama dengan orang yang mulia karena mengalir darah Nabi Muhammad SAW dalam tubuhnya. Saya, kami, keluarga kami diajarkan tidak boleh nanti sebelum saya sekolah waktu masih kecil. Nanti kamu kalau ketemu dengan Sayyid Sayyid itu apa mak? Sayyid itu manusia sama seperti kita Tapi dia keturunan Rasulullah SAW Jangan jalan di depannya Itu pesan Ibu saya tidak ustazah Tapi beliau diajarkan dari kakek-kakek kami Menghormati para sadah Hari ini saya disusun dalam susunan Bicara lebih dulu saya ingat, oh ini pesan ibu saya nggak boleh. Nah, maka mohon izin kepada Sayyidi Al Habib, mudah-mudahan tidak termasuk dalam orang yang tidak beradab kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta Justru ini hadab. adab Ustaz. Justru ini adab yang luar biasa Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberi adab Amin Adab-adab amin, amin. yang paling pertama dilihat oleh Allah adalah adab Rasulullah dipuji oleh Allah dengan adabnya dengan akhlaknya mudah-mudahan kita semuanya pemirsa semuanya berakhlak mulia insyaallah izinkan al fakir Alhamdulillah. untuk Alhamdulillah. menyampaikan ibadah banyak banyak zikir banyak puasa banyak sholat supaya dapat harta atau harta yang banyak itu dipakai untuk beribadah alhamdulillahirobbilalamin bait banyak banyaklah beribadah terus kalau banyak ibadah Allah balas dua Begitu selalunya Allah Kamu buat satu, dapat dua Alladhi at'amahum min <tidlin> <tid> ju' Wa amanahum min Lapar Diisi dengan makanan, materi Jadi kalau kamu banyak ibadah Maka insya Allah materi akan datang Tapi ada satu yang non materi Takut, cemas, galau, gelisah Maka amanahum min khawf takutmu akan hilang satu yang kamu lakukan maka benda materi dapat yang non materi pun dapat Insyaallah Jadi kalau ada orang khawatir nanti kalau anak saya sekolah agama cuman baca Quran ngapal Quran jadi Imam jadi ustad, makan apa saya ini kurus bukan karena nggak makan Jadi kalau ada orang tua yang khawatir anaknya banyak ibadah nanti makan apa itu dikhawatirkan mungkin lambungnya dekat dengan otaknya. <tik> <tik> Jangan tersinggung, mohon maaf. Jadi silakan banyak ibadah, Allah yang akan menurunkan rezeki. Wa ma min fil ardi. tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini illa Allah rizquha, melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak berkaki, tidak berkulit, tidak bermata tidak bertelinga, tidak bertangan. Gak usah dipikir, cacing dalam tanah. Tapi dia tetap bisa hidup. Allah memberikan dia kehidupan dan diberikan kelebihan yang tidak diberikan oleh diberikan makhluk lain. Apa dia? Diteliti oleh Al Jahiz. Cacing memang gak punya kulit, gak punya kaki, tapi hidungnya sangat tajam. Jarak penciumannya satu kilometer. Lebih tajam daripada anjing herder. Kalau memang cacing itu lebih tajam hidungnya, kenapa nggak dipakai polisi untuk, untuk pakai narkoba? Karena dia nggak punya kaki, nggak bisa ngejar pengedar narkoba. Tapi Allah berikan kelebihan. Maka uh, orang yang suka menyiksa cacing, hati-hati saat jenazahmu sudah sebulan. Akan ini brownies sudah siap. Brownies. <laughs> yang mancing jangan khawatir, tetap mancing. <laughs> Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu agama yang menganjurkan kita untuk susah, tinggalkan harta. Dulu bapak kan bisnismen, iya. Sekarang setelah tobat, setelah hijrah kok. Saya udah tinggalkan dunia ini Pak Ustadz. Ruku-ruku saya, saya tinggalkan semua. Saya mau di masjid aja nunggu malaikat maut datang. <laughs> Ini bukan ajaran Islam. Bagaimana kita diajarkan selesai sholat? Iza qudiyatis sholat. Kalau selesai sholat, fantashiru fil -ar. Bertebaranlah di atas muka bumi. Wa betahu min fadlillah. Carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sampai di kota Al-Madinah Al-Munawarah. Bukannya menghilangkan pasar. Malah membuat satu Pasar untuk menandingi pasar ribanya orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar Maka ada pasar Islam yang besar mengalahkan pasar Yahudi Masya Allah Tabarakallah Para ulama yang datang dari Hadramaut Dari Arab, dari Jazirah Arabia ke tempat kita Kita belajar dari sejak SD Dibawa oleh para pedagang Ini mesti diluruskan Dibawa oleh para ulama Tapi juga berdagang karena kalau dibawa oleh para pedagang seakan-akan nenek moyang kita jahil, nggak ngerti agama. Mereka mengerti agama tapi juga mereka bisnismen. fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy, ila fihi syita musim dingin, musim dingin mereka turun ke Yaman, was musim panas, musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Jadi perdagangan orang Quraisy itu kalau kita hitung sekarang Yaman, Saudi Arabia, negeri Syam, empat negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mereka berdagang di enam negara. Mereka ini pedagang ekspor-impor. Jadi, hmm. jangan bayangkan nabi itu jual duku antar kecamatan. <laughs> nabi, bisnismen, pedagang enam negara. Makanya jangan heran ketika beliau menikah dengan Khadijah, maharnya isruna bakarah 20 ekor onta ditambah beberapa auqiyah. 20 ekor onta itu kalau satu onta kali 50 juta kali 20 ekor 1 miliar ditambah beberapa ukiah menjadi 2 miliar. Mudah-mudahan ini tidak didengar calon mertua adik-adik sekalian. Kan ini merusak harga mahar. Jadi jangan bayangkan Nabi itu miskin, susah melarat. Nabi itu kaya tapi hidupnya bersih sahaja. Dia tidak miskin fakir. Apa kata Syekh Sofiyur Rahman al Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahik Al-Maktum? Ketika perang badar, Nabi memperoleh harta rampasan perang. La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin. 50 ribu keping uang dinar. Satu dinar itu logam emas, beratnya 4,25 gram. Kalau sekarang sekitar 4 juta 200 50 ribu, tapi karena kita udah kenal lama 4 juta aja lah 4 juta kali 50.000 keping Sama dengan 200 miliar Nabi dapat jatah berapa? Wa'lamu anna maghanimtum min <-tuh> syai'in fa'inna lillahi khumusahu walirrasul Seperlima Khumus, seperlima jatah Nabi SAW Tapi dia hidup bersahaja Jadi kalau ada hari ini orang Islam Mengatakan meninggalkan harta Berarti nanti bisnis ini diambil oleh orang yang tidak Islam Maka umat Islam dilemahkan Kada, Kata Sayyidina Ali karamallah wajah Kada al-faqru ayyakuna kufran Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir Fakir, kafir, 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 fakir, fakir, jadi kafir Siapa yang menjual agamanya dengan mie instan, baju bekas itu orang-orang yang tidak punya harta? Saya yakin dan percaya adik-adik nanti akan menjadi orang-orang yang kaya, bisnismen, penguasa, menolong agama ini. Insya Allah demikian. Baik, Ustaz. Terima kasih, was yang telah memberikan pemaparan dan juga kisah yang sangat luar biasa sekali. Betapa Nabi Besar Muhammad SAW seorang bisnismen, seorang pedagang, ulama-ulama terdahulu juga selain berdakwah mereka juga berdagang sehingga harta yang dikumpulkan untuk ibadah untuk dakwah masih dengan tema besar kita yang menarik yaitu memperbanyak harta untuk ibadah atau memperbanyak ibadah untuk harta sesaat lagi nanti akan dilanjutkan bersama Habib Ahmad oke kita sahur lagi Habib selamat Ya, terima ya, kasih jadi ketika kita sarana yang paling enak itu adalah dakwah dengan apa dengan harta kita dapat kemuliaan di dunia, dipuji orang, tapi bukan tujuannya untuk dipuji. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita hadir kembali di Indahnya Ramadan setelah tadi kita mendengar sama-sama apa yang disampaikan guru kita Ustaz Abu Samad. Masih dengan tema besar kita, memperbanyak harta untuk ibadah atau memperbanyak ibadah untuk harta. Habib Ahmad akan menjelaskan. Fadl Habib. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Wa Amma ba'du, yang saya muliakan akhina da'il Ustaz Abdul Samad yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin. Dijaga oleh Allah dan Amin. diberkahi oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Semuanya Ustaz Amin. Sofyan, semuanya hadirin, adik-adik mahasiswa dan pemirsa indahnya Ramadan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hari ini luar biasa menceritakan tentang masalah harta. Ini tadi perumpamaan saja. Tadi mendengar sudah banyak dari Ustaz Abdul Samad. luar biasa. Perumpamaannya kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Untuk hidup. Akal menjawab bahwa hidup untuk makan atau makan untuk hidup makan untuk hidup. hidup. Jangan sampai hidup untuk makan sama dengan hewan. Nauzubillah. Nau. Tiap hari makan aja, bangun tidur makan, tidurnya pun makan. Makan. Kita tidak. Kita hidup untuk eh, makan, makan untuk hidup. Kita pun begitu juga. Harta itu bagaikan kayak makanan yang kita cari, kita cari untuk ibadah. Jangan sekali-kali ibadah untuk harta, mencari harta itu bonus tadi dikatakan. InsyaAllah. Kalau seandainya diberi oleh Allah jalla lu kekayaan itu bonus harta. Tetapi selalu kita mencari harta untuk beribadah kepada Allah. Makanya ketika kita bekerja niat. Niatnya apa? Mencari ridhonya Allah. Dari harta mudah-mudahan untuk supaya keluarga kita sejahtera. Amin. Supaya anak istri kita tidak minta-minta kemana-mana. Supaya kita bisa membahagiakan ibu dan ayah. Supaya kita bisa membantu adik kakak. Supaya kita bisa membantu tetangga. Supaya kita bisa membantu kerabat-kerabat kita. Supaya kita bisa membantu bangsa dan setanah air. Supaya kita bisa membantu manusia dimanapun berada. Itu semuanya memerlukan dengan harta. Harta itu bisa menjadikan sarana ibadah, ibadah yang sangat luar biasa. Tadi kita dengar luar biasa. Kadal fakru an yakuna kufra. Karena kalau sudah lapar, fakir, apa saja dijual. Termasuk akidah bisa dijual. Gak lapar aja dijual. Apalagi lapar. Ini luar biasa, subhanallah. Makanya kita dianjurkan suruh kita berusaha. Nabi Muhammad memang betul tadi dikatakan seorang kaya. Memang dulunya itu miskin Rasulullah. Karena ayahnya tidak meninggalkan warisan dibangkat. Tapi Allah mengatakan dalam surat al uh, Ad-Duha, saya jadikan dia kaya. Dengan usaha, dengan istri yang luar biasa, Sayyidah Khadijah, konglomerat selain cantiknya luar biasa, konglomerat kaya luar biasa, dihadiahkan untuk Rasulullah. Rasulullah untuk senang-senang, tidak. Untuk berdakwah. Berdakwah. Para ulama begitu juga. Jadi ketika kita sarana yang paling enak itu adalah dakwah dengan apa? Dengan harta. Kita dapat kemuliaan di dunia, dipuji orang, tapi bukan tujuannya untuk dipuji. Otomatis orang kalau berdakwah dengan harta, kita akan dipuji. Masya Allah, sudah alim, tangannya murah, luar biasa. Orang gak dakwah aja dimuliakan karena harta, apalagi kalau dia seorang alim. Tapi jangan sampai seorang alim itu adalah jual agamanya demi untuk kekayaan. Wal Bukan tidak boleh orang alim kaya, justru kita doakan orang alim pada kaya-kaya. Tapi Amin. orang alim yang berdakwah dengan hartanya, hartanya karena dari dulu Rasulullah, para sahabat kaya-kaya luar biasa, konglomerat, tapi semuanya berlomba-lomba untuk berdakwah, berdakwah sampai para pejuang tadi sudah dengar kita banyak yang masuk ke Indonesia itu apa? Dengan berdagang karena tidak mau minta-minta. Malah ketika berdakwah mereka menjamu makan, mereka menjamu ini. Ini banyak ulama-ulama yang begitu. Alhamdulillah walaupun ada juga yang sebaliknya. Karena Allah jalla jalalu untuk apa sih kita harta untuk berdakwah sampai kalau seandainya ada bertentangan, kita lihat surat dalam Al-Qur'an. Surat Jum'ah ketika orang dipanggil untuk salat Jumat Ya ayuhan salat Ya amanu salat Min jum'ati ila Wadharul baik. baik, baik itu adalah sesuatu yang menguntungkan Jual beli, itu paling senang, luar biasa Kalau datang perintah Allah Yang tidak bisa ditunda, yaitu adalah Salat Jum'at, sedangkan Anda wajib mengerjakan Salat Jum'at, tinggalkan dulu Bukan tidak boleh, tinggalkan Sementara, larilah ke beribadah. Panggilan Allah, ingat kebesaran Allah. Terus gimana ini rugi? Lagi laku, lagi tinggalin. Kita yakin bahwa rizki adalah yang menentukan siapa? Allah. 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 Kita mencari rizki untuk beribadah. Jangan sampai ibadahnya ditinggal demi untuk rizki. Nah ini hati-hati. Nah makanya kita ketika kita mencari harta, mencari ini, ya Allah, mudah-mudahan berkailah harta ini, ya Allah. Jangan minta, ya Allah, mudah-mudahan kaya, ya Allah. Kaya bisa dikasih kaya, tapi nanti istidroj ini. Ini oh. bisa kemasukan istidroj ini. Oh. oh, saya dikumpulkan doanya, saya kaya, soalnya saya hebat, saya soalnya belajar, saya soalnya bangun pagi, saya soalnya oh, mulai, mulai di sini. Sombong keluar. Ria lihat orang yang gak berhasil, ah makanya gak ngikutin saya, ikutin saya. huh oh. Saya kan ini bisa hebat, saya bisa beli ini. Mulai sombong, wal'iyahudzubillah. Makanya di sini disuruh belajar. Suruh belajar untuk apa? Untuk mencari ilmu. Jangan sampai mencegah orang tidak boleh belajar. Entah bapak, entah ibu. Wajib belajar. Jangan sampai kalau ada orang mengatakan begitu. Ya Allah, kenapa? Supaya kita tahu tujuannya apa sih kita. Tujuannya adalah untuk beribadah. Ketika kita enak, kita dihargai orang, dan juga kita bisa memuliakan orang Dan kita bisa mengerjakan segala-galanya Makanya ibadah yang dibarengi dengan sholat Itu adalah apa? Zakat selalu Zakat Karena apa? Hablun minallah dan hablun minannas Kalau dengan manusia itu adalah Biasanya urusannya apa? Ya makan, ya kerja, ya rumah, ya mobil Urusan harta Makanya suami istri biasanya sering ribut Dengan urusan apa? Harta Sampai sudah pisah pun urusannya apa? Gondok ini Harta <laughs> terus. Tapi mudah-mudahan kalau rezekinya berkah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Allah berkahi kita ketika mencari, mudah-mudahan dengan yang halal. Tidak mencari dengan mendolimi orang lain. Menggeser sana, menggeser sini. Sikut sana, sikut sini. Oh jangan, dia nggak boleh jadi ini, jadi itu. Jangan, kalau memang haknya dia, kasihlah kesempatan. Jangan digeser, jangan sampai difit. Nah, kadang-kadang gara-gara kedudukan yang untuk supaya dapat harta kemudahan, geser sana, jelekkan sini, jatuhkan sana, jatuh ke sini. Nauzubillah min. Zahid. kita mencari harta mudah-mudahan dengan cara yang halal. Ketika keluarkan harta kita juga dengan cara di tempat yang halal. halal. Itulah yang akan ditanya di dalam alam kubur al kubur latus alun na anin naim diantaranya adalah akan ditanya dari mana kamu dapat harta nggak usah nunggu KPK dulu ini Quran ngajarin dari mana nggak perlu dibalik balik lagi kamu harus terangkan ini Allah jalla Jalaluhu dari mana kamu mendapatkan harta dan kemana kalian mengeluarkan harta itu mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan habibana itulah di dalam setiap doa makan kita, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah berikan keberkahan apa yang Engkau berikan kepada kami. Maka itu pemirsa, berapapun yang kita dapatkan sedikit ataupun banyak keberkahanlah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala di segmen berikut kami akan ajak para pemirsa yang sudah siap para jamaah yang sudah siap di sini untuk memberikan pertanyaan mengajukan pertanyaan siapa dulu nih siapa yang mau tanya wah <tid> tunggu dulu ya biar guru-guru kita sahur lagi silakan silakan <tid> <tid> silakan kalau minta tolong minta tolonglah kepada Allah maka <Terima> kita boleh minta rezeki bahkan ketika minum air zam-zam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an <tid> Baik, alhamdulillah kita kembali di indahnya Ramadan. Nampaknya sudah tidak sabar. Ini para jamaah di sini untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Siapa terlebih dahulu nih? Silakan maju, Ngacung. <laughs> oke, saya ke, oke, ke Ukti. Silakan, boleh berdiri. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masliha dari Universitas Cendikia di Tama. Uh, mohon izin bertanya, Ustadz Habib, uh, jadi kan ada ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita meningkatkan iman dan takwa kita, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari arah mana saja. Nah, berarti misalkan uh, di suatu ketika kita tuh lagi butuh banget nih, Ustadz, uh, kita lagi butuh banget rezeki gitu. Nah, akhirnya kita... Di saat itu malah e, ingin beribadah yang getol gitu Ustadz. Nah apakah cara seperti itu benar atau tidak Ustadz? Baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh adalah Wa Ismail Isri. Waduh Allah. rajim Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk negeri itu beriman. watakau mereka takut pada Allah la fatahna 'alaihim barakatin kami bukakan untuk mereka barakah-barakah minas sama dari langit dari arah atas wal ard dari bumi walakin kadzabu. tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami akhaznahum maka kami cabut rezeki itu dalam ayat lain dzalika allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin Sebenarnya sudah ada jatahnya untuk orang itu. Hatta ma bi Tapi karena mereka berbuat dosa, maka dirubah Allah nikmat itu dicabut nikmat itu menjadi laknat. Yang sebelumnya bumi itu subur menjadi kering kerontang. Yang sebelumnya berbuah-buahan yang luar biasa, akhirnya hanya tanaman kaktus yang tumbuh, dilihat tidak menarik, dicium tidak harum, silap-silap hidung bengkak karena duri. Nah, jadi Lalu kemudian ada di antara hamba Allah itu yang ingin rezeki Lalu memancing rezeki itu dia banyak solat sunat, berzikir Apakah boleh meminta rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah, kata Nabi SAW Fa'ajmilu fit talab Maka meminta kepada Allah Mintalah dengan cara yang baik Pesan Saidina Muhammad SAW kepada Abdullah ibn Abbas Iza sa'alta fas'alillah Kalau minta, mintalah kepada Allah Wa anta, kalau minta tolong Minta tolonglah kepada Allah Maka kita boleh minta rezeki Bahkan ketika minum air zam-zam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Wa rizqan wasi'an Minta rezeki yang lapang Wa shifa'an min Ilmu bermanfaat Kalau sudah ilmunya bermanfaat Rezekinya lapang Dan rezeki lapang gak ada gunanya Kalau sakit-sakitan Minta sembuh sehat Jadi kita disuruh tapi yang tidak boleh itu adalah minta rezeki. Rezeki itu bonusnya. Utamanya adalah yang kita minta itu adalah barokah dari Allah Subhanahu Taala. Untuk apa rezeki banyak tapi tidak barokah. Yang kita inginkan itu banyak dan ada barokahnya. Jangan sampai duitnya hanya mampir di rekening. Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang. Tapi kemudian setelah uangnya dapat, cuman nggak sempat di kantong mampir di rekening, habis itu diambil dokter spesialis. Jantung koroner, diabetes meletus asam urat, asam lambung, asam segala asam ngumpul semua. Lalu kemudian itulah yang disebut orang dengan duit hantu dimakan setan. Tidak ada berkahnya sama sekali. Jadi kita yang kita inginkan itu adalah keberkahan. Mudah-mudahan dengan khusyuknya beribadah kita kepada Allah Subhanahu Taala diberikan Allah rezeki bisa bangun masjid, diberikan Allah rezeki bisa menyantuni anak yatim, diberikan Allah rezeki bisa buat sekolah gratis. Ada tujuan bukan hanya untuk al-hakumut takasur saling bangga sombong angkuh hatta zurtumul maqadir Demikian Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad. Berikutnya saya ke jamaah. Siapa yang mau bertanya lagi silakan. Kemana? Oke, silakan ini. Dari mahasiswa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Malika Bagus Saputra dari Universitas Cendekiab di Tama. Izin bertanya Habib dan nah, Ustadz. Pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan. Saya pertanyaan kedua dari saya ini, <laughs> uh, Habib ingin bertanya menyinggung kata-kata dari Habib tadi yang tentang ria. Uh, ketika orang itu beribadah tujuan kepada Allah, kemudian ingin dilihat juga agar orang itu beribadah juga, apakah itu boleh, Habib? Orang beribadah kepada Allah, tujuannya agar orang agar dilihat orang orang itu mengikuti ibadah kita. Bagaimana? Jadi bagaimana misalnya rasanya? sholat atau apa diposting di medsos gitu ya. Gara agar orang harapannya itu harapannya agar orang itu bisa ikut beribadah juga begitu ya. Apakah bagaimana itu? Hukumnya? Boleh itu Seperti itu. <laughs> Baik, setandal Habibannya. Luar biasa. Ini namanya apa tadi? Kalau di medsos? Banyak di posting TikTok, tadi. IG tadi itu. Tujuannya posting. untuk apa? Posting tujuan untuk supaya ngajak orang beribadah. Ajak orang beribadah. Mudah-mudahan niatnya benar tuh, bukan bukan karena mau kampanye. Kadang-kadang ada begitu. Pompeianya hebat, cuma ulama sama ini. Gak kepilih karpet digulung lagi. Ini yang ngeri begitu. Jadi tadi pertanyaannya bagus Ria. Walaupun ini kita membahas masalah harta, tetapi tidak. Tidak ada masalahnya ini ria. Apakah itu termasuk ria? Innamal a'malu bin terus Teruk ini <laughs> Innamal a'malu bin niat. Kalau kita hubungannya dengan Allah itu adalah apa? Hati kita. Hati. Dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Inna Allah la yanzuru ila a'malikum wa la ila ajzabikum wa la ila suarikum. Wa innama yanduru Full. Full ila niyatikum ma fi sudurikum. Allah. Allah katanya Allah tidak melihat apa perbuatan kita palingnya maksudnya tidak melihat bukan tidak melihat Allah melihat semuanya. cuma yang lebih diperhatikan oleh Allah itu adalah niat yang di dalam hatinya. Kalau tadi kita posting perbuatan kita dan dia kita niatkan untuk memang berdakwah dan memang betul betul dia ini orang ahli dakwah silahkan. Tapi kadang kadang dia ini bukan ahli dakwah. Tapi pura-pura sholat, pura-pura pakai sorban, pura-pura sholat dimana di mana-mana bagi dia orangnya pelit, dia orangnya ini. Terus kita mau melihat apakah ini benar-benar ini, ini benar-benar karena Allah, karena dohir kita itu adalah mencerminkan batin kita. Kalau betul-betul karena Allah, dia akan dia akan tutup-tutupin ini semuanya, kecuali bagi orang yang memang dia sebagai tauladan, tauladan, oh nggak apa-apa berdakwah. Ngasih harta kadang-kadang ditunjukkan kepada orang lain karena dia sedang berdakwah. No. Tapi kalau tidak, nanti ini adalah setan yang mewaswas pada dia. Oh, tuh orang lihat semuanya. Apalagi kalau di zaman ini zaman saat ini kan zaman apa? Masa politik ya, apa namanya? Tahun politik katanya. Nah, ini yang mengerikan begitu. Kadang-kadang bagi bansos bagi ini bagi ini. Tuh, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala apaan? Ah? Ini naudzubillah min Dhalik. ini adalah ria wal iyadzubillah. Ria, jangan sampai kita kalau perlu, kalau orang-orang solehin itu ditutupin semuanya. Dia mau ibadah, ibadahnya sendiri, mau ini, mau ini. Kecuali kalau dia memang betul-betul sedang berdakwah. Nah, itu bagus. Tujuannya untuk itu dan memang ini sekarang wasilahnya wasilah untuk ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan mana contohnya? Nah, itu bagus. Jadi tergantung kepada perbuatan kita dan niat kita dan siapa kita. Nah, kalau kita bukan ahlinya, maka lebih baik jangan takutnya malah kalau bukan ahlinya tambah salah nanti. Sholatnya salah, takbirnya salah, bacanya salah, nyontoin salah. salah. Akhirnya ya na'udzubillah min. Mudah-mudahan itu yang. Baik, tapi ada saja ya Habib ya, bisikan-bisikan setan ini yang iwas durinas ketika kita sudah posting ikhlas. Tapi ada aja bisikan, udah sholat, ah berapa nih yang like nih, Berapa nih subscriber? Ya, ya. <laughs> Jadi rusak lagi niatnya ya. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi tetap lagi indahnya Ramadan. lagi. Lama saya ngelihat timbangan ini. Canggih juga nih timbangan. Kebayang gimana nanti seandainya di akhirat ada timbangan seperti itu kita naik lalu keluar. Yang halal cuma 10 kilo. Ya Allah. Baik, senang sekali kita kembali di Indahnya Ramadan. Bagaimana pemirsa yang di rumah masih ada waktu sedikit untuk waktu sahur Anda sebelum nanti keburu masuk waktu imsak atau sholat subuh ya. Ayo segera yang belum bangun, ayo segera kamu bangun untuk menemani sahur dengan indahnya Ramadan. Saya ke jamaah ini tadi yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada lagi yang tanya silakan. Yang mana dulu saya akan tunjuk. Oke, silakan. Boleh berdiri langsung. Mic-nya sudah. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iis Ima Soliha Saya dari Universitas Cendekia Abdi Tama. Mohon izin bertanya, Habib Ustadz. Ini kan temanya ibadah untuk harta atau harta untuk ibadah. Dan bagaimana jika ada seorang hamba yang memberikan hartanya untuk ibadah, namun harta itu didapatkan dengan cara yang salah, Ustadz Habib. Uh, apakah seorang hamba tersebut masih mendapatkan pahala uh, atau masih bernilai ibadah itu. begitu ya <laughs> baik terima kasih fadl was <laughs> Samih nih habib ya fadl fadl sih auzu billahi rajim wa anfiqu berinfaklah wa anfiqu berwakaflah wa anfiqu bersedekahlah wa anfiqu berzakatlah min thayyibat dari yang baik-baik Inna Allah itu tadi ayat dalam hadis Inna allaha Allah maha baik La illa Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja Logika akalnya Ada orang lagi nyuci Nyuci itu kan bagus Lagi ngapain bu? Lagi nyuci Pakai air apa? Pakai air kencing Mohon maaf Gimana logikanya nyuci itu membersihkan Pakai air najis Bagaimana orang yang menggunakan Harta haram Lalu kemudian uang haram itu dia berikan menjadi sepiring nasi dimakan masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin setiap daging di badan, nabatamin haramin kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi tempatnya api neraka. Ketika Al-Faqir Habib turun ya dari masjid suatu kajian subuh, di bawah itu banyak jamaah yang lagi nimbang badan. Jadi timbangannya ini unik kita letakkan ujung jari di depan itu nanti langsung keluar kolesterolnya berapa langsung bisa connect. Lah ya. iya. Lama saya ngelihat timbangan ini, canggih juga nih timbangan. Kebayang gimana nanti seandainya di akhirat ada timbangan seperti itu kita naik lalu keluar yang halal cuma 10 kilo. Ya Allah. Berapa lama kita sementara tiap hari, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wa azaban nar. Yang mengerikan adalah ketika orang cuman belajar hukum tapi tidak ada adab. Makanya dikatakan al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini kan haram, kenapa kamu ambil? Ya ini kan kalau disodakohkan jadi halal Pak Ustadz. <tuh> jadi orang begini bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dia ingin membenarkan apa yang dia lakukan ini mencari legitimasi legalisasinya. Kita beragama ini mencari kebenaran. Maka bukan untuk mencari-cari dalil untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Islam artinya istislam. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau Allah sudah bilang ini haram, ya haram tinggalkan. Coba kita lihat bagaimana sahabat mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Ketika Nabi sedang sholat, saat sholat itu Nabi Waktu itu di atas pasir Nabi melepas sendalnya Saat Nabi melepas sendalnya Semua sahabat yang jadi makmum di belakang Melepas sendal Selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi melihat banyak sekali sendal Kata Nabi kenapa kamu melepas sendal Semua sahabat menjawab Karena kami melihat engkau melepas sendal Maka kami pun melepas sendal kami Tanpa tanya Tanpa soal Sami'na wa Kata Nabi, aku melepas sendal karena tadi datang malaikat Jibril alaihissalam ngasih tahu ini di sendal ada najis. Maka saya lepas. Mereka mengikut apa yang dikatakan Nabi. Wa ma'ata akumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Ati Allah wa rasul. Jadi kalau Allah sudah bilang ini haram, Nabi bilang ini haram, ulama ahlu sunnah wal jamaah para habaib mengatakan ini haram, ya kita tinggalkan, jangan lagi kita tawar-tawar. Kalau, di, kalau dikit boleh enggak Pak Ustadz? Ini haram kalau kuahnya Pak Ustadz? <laughs> <laughs> Dibikian, Ustadz. Jadi, Ustaz. Begini Ustaz. bukan <laughs> samina wa'ta wa tapi samina wa'saina ya. Wa samina wa'saina ya. Bani Israel. <laughs> Bani Israel itu. Baik siapa lagi yang mau tanya? Gimana ini? Ada sini? Oke, silakan. Yang sudah siap dengan Oh, ikhwan silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar dari Universitas Sendeki Tama Mohon Afan, Abi Ustadz, mohon izin bertanya. Pertanyaannya masih hampir sama yang tadi, cuman hanya berbeda. Sedikit cerita, kita mempunyai teman, beliau meminjam uang kepada kita dan beliau mengembalikan uangnya kepada kita dan uang itu kita amalkan, kita sudah akurkan. Tetapi setelah kita sudah akurkan, kita mengetahui harta itu tidak halal didapatkannya. Dan bagaimana? Dan satu lagi, bagaimana kita apabila kita menemukan uang dan kita sudah menanyakan kepada orang lain, tapi tidak ada yang mengakui dan uang itu kita amalkan dan hukum itu bagaimana? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena memang ada seperti itu Habib ya. Ketika kita nemu jalan dua ribu, ya udahlah ada yang menyarankan suruh masukkan saja ke kotak infak masjid. Nah ini seperti apa nih? Itu yang kedua. Itu yang kedua tadi. Yang pertama tadi? Yang pertama tadi hampir mirip seperti yang apa ditanyakan tadi ya intinya ketika kita mendapatkan rezeki dari yang haram lalu kita, kita buat sampaikan sesuatu kepada... yang untuk ibadah. Ya. Gimana? Ruksas ini. Ya. Masya Allah pertanyaannya luar biasa Mudah-mudahan ini tanda-tanda orang-orang yang soleh, soleh Masya Allah amin. Pengen kita mudah-mudahan dapatnya dari yang halal Dan ditempatkan pada tempatnya Dan mudah-mudahan dapat ridho daripada Allah SWT Amin. Yang pertama kalau nggak salah tadi Mengsodakohkan dari Diberi oleh orang Cuma tidak tahu ketika disodakohkan Baru tahu bahwa itu dari yang haram aram. aram. Bagaimana hukumnya? E enggak, kalau memang tidak tahu, insya Allah Allah maafkan. Karena tidak tahu, kita kalau dikasih orang nggak usah tanya dulu ini halal apa bukan. <laughs> kalau dikasih kita harus Kecuali kita tahu dia ngambil dari yang haram, baru kita harus hati-hati. Kalaupun masih ragu, tanya apa, apa Tapi kalau kepada umum bis harus dikasih. Terus kepengen kita sodakoh, sodakoh kan sudah disodahkan orangnya sudah nggak ada, aduh dari yang haram katanya tadi urusannya Allah dia itu yang kena kalau memang sengaja kitanya tetap dapat pahala kenapa karena kita sudah berbuat berbuat kita berbuat berbuat niat baik terima dengan baik dan dikeluarkan di tempat yang baik, baik. baik. jadi sudah serahkan kepada Allah Allah yang Maha tahu nggak siapa yang sebenarnya ini orang yang aktor utamanya ini dari haram itu yang akan kena tapi, kalau kita insya Allah nggak ada apa-apa. Kemudian, yang kedua langsung yaitu adalah kita kadang-kadang nemu atau dapat sesuatu. Terus bingung, ini punya siapa? Udah diiklankan, nggak ada, enggak ada. Nah, itu memang caranya, gitu katanya, disodakohkan atas niat untuk yang punya harta itu. Hmm. Karena apa? Karena kita tidak tahu ini punya siapa. Jangan bilang, "Oh, ini dari saya, rob infaknya saya, ya Allah." apalagi di bagian daripada zakat. Enggak, itu bukan punya kita, <laughs> dirapel. <laughs> itu punya orang lain. Jadi ketika kita niat, niatkan ya Allah, ini sampaikan pahalanya untuk orang yang saya cari, enggak ada. Mudah-mudahan pahalanya sampaikan kepada beliau. Kepada beliau. Dengan niat, ada syaratnya ulama menjelaskan apa niatnya. Tiba-tiba orangnya muncul. Itu uang saya. Lah sudah saya sedekahkan. Orang bilang saya enggak nyuruh siap untuk menggantikan. Nah, tuh. Siap untuk menggantikan kalau tiba-tiba orangnya muncul. Saya enggak terus bilang mata uang saya itu tadi. So, saya sudah sedekahkan atas nama kamu. Saya enggak mau sedekah, saya perlu untuk makan. Nah, maka orang itu siap untuk menggantikannya. Jadi supaya kita berpahala, dapat pahala atau tidak. Dapat. Kita perbuatan kita dapat. Soal uangnya berapa itu yang kasih itu, tapi kita yang menunjukkan, yang berbuat dapat pahala perbuatan. InsyaAllah. Itu Allah jalla jalla. Anda dapat, dia pun dapat. Nah itu, tapi dengan syarat tadi itu, siap resiko mengembalikan. Insyaallah mudah-mudahan dapat pahala tuh. Amin, amin, baik. Terima kasih, Habibana. Ustaz Abdul Somad, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menambah pahala, menambah khasanah keislaman kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Saya Muhammad Sofian, Ustaz Abdul Somad, dan juga Habib Amal Rekaf, pamit undur diri dan langsung dilanjutkan oleh doa dari Habib Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan yu'afi na'amahu wa yu'kaafi hu ma'zidah. Allahumma salli wa sallim ala seyidina Muhammad wa ala ali seyidina Muhammad. Ya Allah di waktu sahur ini ya Allah, mudah-mudahan kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah berkailah Ramadan ini ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kau karuniai kami Rezeki yang banyak, yang halal Dan barokah ya Allah Amin. Ya Allah kami ingin beribadah Dengan harta kami ya Allah Amin. Kami ingin membahagiakan istri kami ya Allah Amin. Kami ingin membahagiakan anak-anak kami ya Allah Amin. Kami ingin membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah Amin. Amin. Kami ingin membantu saudara-saudara kami ya Allah Amin. Kami ingin ya Allah Semuanya ini perlu harta ya Allah Mudah-mudahan kau mudahkan kami Harta yang halal Amin. Yang mudah mudah dan barokah ya Allah agar kami bisa ibadah lebih baik lagi ya Allah lebih mudah lagi ya Allah hablun minannasnya supaya lebih mudah lagi ya Allah dakwah kami supaya lebih mudah lagi ya Allah ya rab mudah-mudahan negeri ini ya Allah engkau jadikan negeri yang barokah ya Allah turunkan rezekinya ya Allah dengan rezeki yang halal agar bisa selesai masalah ekonominya ya Allah Ya Rab, agar bangsanya rakyatnya bisa sejahtera ya Allah. Bi ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Barakallahu. Allahu akbar.